Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat, tetap bagas, tetap waras, tetap suge beras dan rajin keramas. Oke, di kesempatan video ini saya akan berbagi pengalaman top speed sepeda motor Mio Sporty ya. Ini Mio Sporty standar ya, tahun 2008. Mio Sporty yang karbu standar, CVT juga masih standar semua ya. Bahan bakar saya menggunakan Pertamax. Soalnya kalau Pertalite untuk mengejar top speed nganu, kurang respon, lebih respon Pertamax ya, agar cepat meraih top speed ya. Mungkin di video selanjutnya jaya saya juga akan berbagi top speed sepeda motor lainnya. Jadi yang suka channel otomotif ini bolehlah like, komen, dan subscribe. Mau tanya-tanya di komen juga bisa. Gak mau tanya juga gak apa-apa. Saya mau test drive top speed speedometer di sepedo Mio ini di jalan raya ya. Cuman saya nggak ingin menyontoh yang baik, jangan dituru di rumah kecuali yang udah pengalaman. Saya harus menunggu lampu merah di seberang dulu. Kalau sudah lampu merah baru gue mau start. Soalnya kalau masih berjalan kendaraannya berbahaya. Risiko ditanggung saya sendiri, aku ya nggak mau. Kecuali risiko ada yang nanggung, ada asuransi dari antum-antum semua, oke lah, boleh lah. Oke, mungkin ini sudah hijau ya, kita tunggu lampu merah menyala. Jadi sepeda motor itu ya kencang itu ya penting nggak penting sih, dibilang penting juga nggak penting, dibilang nggak penting. Terkadang kalau lagi kepepet ngejar waktu ya motor kencang itu juga penting, apalagi kalau jalan malam atau siang, kalau dipepet bus antar kota antar provinsi itu ya, kalau motornya nggak kencang dipepet bus ya nggak bisa menghindar bos. Apalagi kalau motor masih standar Mio ini, ah rempong bos. Ya saya di sini hanya sekadar menghibur, tidak ada niat satu atau apapun ya bro. Oke bro, itu sudah merah ya, gue start ya. Pakai tangan satu bro, soalnya untuk menguji adrenalin. Waduh, yo 40. Nah 70, masih 70. Mentok sampai berapa? 90. Ya, mau menyentuh angka 100. Mentok, bos. Ya, mentok 100, bro. Ya, lumayan lah. Dengan top speed 100 ini lumayan buat ngejar-ngejar Uhti Nyupalapa. Ada truk lur. Ada truk, gue mau putar balik dulu ya. Nah, sebenarnya sih action cam juga ada, cuman kok
action cam gue nggak bisa buat ngerekam suara, jadi micnya off bro. Mungkin harus beli action lagi, cuma nunggu ada duit ya bro. Ya. It. Kok jalanan rame? Stop speed lagi, mumpung jalan sepi. Ya rada sepi sih, bos. Nah. Walah edian tenan iki. Wah. Wah, enggak bisa, bos. Enggak bisa. Enggak bisa. Halo lho. Dikelakson, Lur. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Ternyata Mio Sporty mentok top speed di angka 100 di speedometer ya. Lain kali ya akan saya upload lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.